الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم إنا نسألك علمًا نافعًا ورزقًا طيبًا وعملًا متقبلًا والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Kalau begini berterusan, penceramahnya sama, orang dengarnya sama, maka semakin meluatlah kita nanti. Tak ada ruh. Dia lain-lain kan. InsyaAllah baik. Syukur pada Allah Ta'ala. Baik. Rasanya pagi semalam baru jumpa, tengok muka lebih kurang sama je. Kan? Tapi tak apalah. Dengan izin Allah, ada kemahuan untuk kita cari redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah. Baik. Kalau ikut tajuk dibagi, diminta saya untuk kupas tentang apa, makhluk halus. Makhluk yang halus, gangguan yang halus, yang tak boleh nampak di pandangan zahir tapi nampak daripada pandangan iman. Ya, kalau nak ikut kepada tajuk tu, memang waktu ni tidak mencukupi untuk kita nak kupas. Tapi dalam buku saya ni buku saya tak pasti orang sini ada ke tidak, ini buku terapi Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalam ni ada, di bahagian penghujung tu ada membincangkan soal mengenai bagaimana nak kenal jin. Bukan kita nak kenal dengan dia, bukan. Mengenali jin, mengenali syaitan dan sifat-sifat dia orang, mengenali kerasukan dan apa sebenarnya yang ada dalam kerasukan itu. Apakah doa-doa yang Nabi ajar pada kita? Jadi kalau kata ini pertemuan untuk kita bincang yang ni, kalau ada pertemuan yang lain nanti kita akan sambung. Ya, kita akan sambung. Kalau ikut dalam buku saya ni, kalau ikut yang pertama sekali, kita ada dalam bab mengenali hakikat jin, satu. Yang kedua, kerasukan. Ya, dua. Yang ketiga, mengenali qarin. Qarin itu adalah jin kafir yang berdamping dengan kita. Kemudian mengenali bisikan syaitan, bagaimana syaitan merosakkan manusia, ada dalam bab sihir dan sebagainya. So hari ini kita akan mula dengan mengenali hakikat jin. Ya, mengenali hakikat jin, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Simple-simple je kita nak mengaji jin, ya, merupakan sejenis makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah cipta daripada api ataupun percikan api. Ya, jin dicipta daripada api atau percikan api. Jin ada yang beriman dan ada yang kafir. Macam manusia. Sebab tu yang masuk neraka esok adalah keturunan jin dan manusia. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Dan seterusnya, jin ini sifat dia macam manusia. Ada yang sebahagian taat pada Allah, ada sebahagiannya engkar pada Allah. Ada orang kata, "Ustaz, saya bangun pagi lebam-lebam badan. Ada lebam kat peha, ada lebam kat lengan, ada lebam sebetul." Yang pasti orang jantan tak lebam. Jin ni dia pandai, dia cari orang perempuan aja sebenarnya. Okey, baik. Itu tu bukan penyakit sebenarnya. Itu gurauan jin. Jin gurau, dia main cubit-cubit dulu sebelum dia buat kita jadi susah lagi. Okey, baik. Begitu juga manusia. Manusia ada kewajiban, sama juga jin ada kewajiban. Dan ada wajib yang manusia tinggal, ada jin pun tinggal juga kewajibannya dan sebagainya. Jin dan manusia memiliki kewajiban untuk mentaati Allah, seperti mana disebut dalam surah Al-Dhariyat ayat 56 yang biasa kita dengar. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami, tidak aku, yakni Allah Ta'ala, menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadat atau mentaati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jin Allah cipta untuk ibadat pada Allah, manusia Allah cipta untuk beribadat pada Allah. Sebab jin dan manusia punya sifat yang lebih kurang sama, tetapi hidup di alam yang berbeza. Akal fikir, hawa nafsu, semua ada, tetapi alam saja.
Alam ni berbeza. Alam kita alam nyata, alam dia alam ghaib. Sebenarnya dia kata kita alam ghaib. Ha kan? Iyalah dia sebab tak duduk alam dia, dia kata dia alam yang betul, kita yang alam ghaib. Dia kita kata dia alien, dia panggil kita Datuk Alien. Ya, maksudnya itulah hakikatnya. Jadi jin ni kita tak payah susah-susah nak buka dalam mangkuk calbuh air, cari dia nang buti nang kui buti kui. Tak perlu, memang sangat tidak perlu. Sebab dia bukan berada di dalam dunia kita, tapi dia berada dalam dunia ghaib. Baik, itu kena faham dulu. Jin dicipta daripada api atau dalam hadis sebut percikan api. Maka jin ada yang jantan, ada yang betina, itu jelas. Dan jin ni ada sifatnya itu orang sifat jin yang beriman atau yang kufur. Jin ni ada yang beri, ada yang ikut perintah Allah, ada yang dia beriman tapi tak ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita ada orang Islam solatnya belum, ada orang Islam zakatnya belum, ada orang Islam langgar perintah Allah dia. Macam itulah lebih kurang perangai jin dan manusia. Dan juga ketahuilah sifat utama Allah cipta kita dan jin adalah untuk sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cek yang itu dulu. Dalam ilmu perubatan saya mengajar buku ni di Surau Seksyen 13 Al-Munawwarah Seksyen 13 Shah Alam. Dia orang pagi-pagi ada dua kelas. Jadi saya mengajar ni dah lama lah. Baru ingat baru muka surat berapa, lebih kurang 20 gitulah. Ya, belajar sikit-sikit lah. Last kali besok pakai jadi bomoh belaka. Okey. Baik. Jin daripada penceritaan Al-Quran dulu. Ada orang nak percaya ke tidak pasal jin ni? Kadang-kadang terlebih pula percaya. Ha, ini pun bahaya. Asal bunyi kedegung jin tu, itu asal jin, asal sakit dia jin, asal jin dia bagi kita sakit. Bukan, nanti kejap dulu, faham dulu, insyaAllah kita akan dapat. Dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 100. Nah, kita nak mengaji sungguh, bukan nak mengaji bab perubatan main gitu-gitu je, nak mengaji sungguh. Ya, surah Al-An'am ayat 100, Allah kata dalam kalimah-kalimah ini, وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ. Kata Allah, dan mereka, yakni orang-orang musyrik, menjadikan jin itu bagi sekutu bagi Allah, padahal Allah lah yang menciptakan jin-jin tersebut. Orang-orang musyrik, apa dia? Orang syirik. Orang syirik ni ada orang kafir, ada orang Islam yang syirik. Mengangkat jin-jin sebagai sekutu Allah, maksud mensyirikkan Allah. Sedangkan wa khalaqahum, sedangkan Allah yang cipta mereka. Kita contohlah, saya tak pernah jumpa ada orang kampung kata dulu orang buat bendang. Ada bela saka. Saka sebenarnya tak ada, yang ada baka. Saka tak ada. Ada orang kata sakalah saya ustaz, kerja kena buang, kerja rasa tak suka, itu gini itu gini, macam-macamlah perangai jadi macam-macam. Atau orang perempuan dengan orang lelaki ni lambat nikah, sudah 36. Tiba-tiba tak jadi pula 17-19. Dan contoh. Tak apa, Allah bagi kurnia lah tu. Maksudnya gitu. Ya. Kenapa? Oh, sikit-sikit saka. Sikit-sikit saka. Tak adanya. Memang kita lebih kurang baka gitu. Mak bapak dulu lebih kurang gitu. Akhirnya turun keturunan kita lebih kurang gitu. Jangan percaya yang bukan-bukan. Tetapi itulah anggapan kita. Terutama orang Melayu. Orang Melayu kalau percaya pasal jin, pasal hantu, hantu paling banyak pada orang Melayu lah. Segala macam hantu. Hantu gulung. Ada hantu kangkang. Lalu tu malam, lalu bawah dia. Hantu apa lagi? Hantu raya. Hantu segala macam hantu orang Melayu je. Kalau orang putih pun tak banyak. Okay? Orang putih tak banyak. Yang tu je dia ada lebih kurang pun. Tapi hantu yang paling banyak lagi adalah orang Melayu. Dia pandai cipta. Tu tak termasuk tuyul. Pandai pula tuyul pergi cari duit orang tu. Mana dia nak pergi beli curi duit orang tu. Maka sebab tu kesalahan pemahaman dan kesalahan kepercayaan boleh menjatuhkan kita kepada syirik. Saya kuliah zuhur tadi di Masjid Ar-Ridwan, Hulu Kelang. Cerita tentang Al-Kabair, dosa-dosa besar. Ni bahaya ni. Takut. Ngaji tak? Mari ngaji. Semalam mari, hari ni pun mari juga. Tapi percaya benda-benda karut, merapu-rapu juga. Akhirnya mati kita. Mati dalam keadaan syirik pada Allah Ta'ala. Tak ada tempat dalam syurga, malah kekal dalam neraka Jahannam. Okey, baik. Jadi, jangan kita syirikkan Allah. Jangan percaya siapa-siapa lalu bawah ampayan. Maka apa yang dia hafal, hafalan Quran ni akan
akan terpadam. Apabila anak-anak yang dalam buayan tiba-tiba nangis, letaklah kacip ke apa-apa besi bawahnya. Agak jatuh budak tu cucuk belakang, ya Tuhan. Ya, dia merapu, dia suka merapu, dia kata itu, dia kata ini. Bukan tak masuk universiti, dulu masuk universiti juga. Dia masuk universiti, tapi tak tahulah kenapa jadi sedemikian. Maka ingat, tolong jadi golongan, jangan jadi golongan yang syirik pada Allah. Sebab Allah kata waja'alu lillahi syuraka al-jin. Ya, orang yang syirik pada Allah ini, dia menjadikan jin tu sebagai sekutu. Tadi duha, okeylah. Ya Allah, ya Rahman, ya Tuhanku, andai rezekiku di langit kau turunkan, andai ku ada rezeki di dalam bumi kau keluarkan, andai jauh kau dekatkan. Masuk berdoa minta yang bukan-bukan. Iya. Ya Allah, andai di langit kau turunkan, mudah di bumi pun kau tak bersyukur. Ni tiba-tiba nak daripada langit. Andai ada di dalam bumi kau keluarkan, yang di daratan pun akan tak habis. Ha, tu kan. Kadang-kadang minta, ada habis ke doa kita? Tak adanya. Ha, sebab tu kita orang Melayu dia doa dia pandai. Main hajat 2 rakaat 2 menit. Doa 10 menit. Ada. Ha, tu. Orang yang faham aja, ya Allah, aku ni macam lupa diri je kan. Sembahan sikit tapi nak nikmat banyak. Ha, eh? Saya, walaupun kita cerita bab hantu tapi seronok aja kan. Bukan sebab bab hantu yang ditakuti adalah perkara karut. Pada dasarnya tak ada masalah apa-apa pun. Baik. Dalam surah Al-Jin ini, surah Al-An'am ayat 100, Allah kata jangan syirik, jangan menduakan Allah. Bila solat duha dah elok dah minta doa, tiba-tiba pukul 11, pukul 12, start kereta, pergi jumpa bumu. Katanya dia ni ada kena gangguan. Ha, tu mulalah tu. Okey, maka dia jatuh kepada syirik. Okey, baik. Ayat yang kedua, Al-An'am 112. Kata Allah, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin. Ya, dah cek tengok Al-An'am 112, betul tak? Siapa ada tafsir Quran? Ya, saya rasa betul. Ya, dan demikian kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh. Musuh yang terdiri syaitan daripada jenis manusia. Aduan asyayatin al-ins, syaitan dari manusia, wal jin, syaitan daripada golongan jin. Nabi ni dia menerima apa kita panggil terjahan, bantahan dan perlawanan daripada dua jenis syaitan, iaitu golongan syaitan manusia dan syaitan daripada golongan jin. Syaitan jin, Nabi lah ajar kita, apabila kamu terasa kejahatan datang mengganggumu, maka bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka ludahlah di sebelah kiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ha, buat gitu. Time solat. Oh, pocuan. Kawan sebelah terkejut. Itu juga sunnah. Ya, sunnah. Jangan kuat sangat tiup kawan sebelah sakit jantung. Ya, itu anugerah Allah Taala. Itu syaitan daripada jin, tapi dalam ayat ni kata syaitan ada dua. Syaitan daripada manusia. Syaitan daripada jin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lari dia bumbang sampai terkentut-kentut. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Lari. Syaitan daripada manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia jawab bismillahirrahmanirrahim. Siapa setan daripada manusia? Ejen-ejen syaitan yang apabila bertemu mereka berbual-bual sesuatu yang bukan hak milik mereka. Mereka berbual namanya A dengan S. Okey, kemudian berbincang tentang D dan E. Ah, ini persoalannya. Bercakap ke benda yang bukan hak dia, maka itu juga adalah syaitan. Al-Imam Ghazali menyatakan bahawa sesungguhnya syaitan zaman Nabi dulu dia memang penat. Cuba nak hasut Nabi, tak makan. Cuba nak hasut Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, tak makan. Cuba nak hasut Abu Hurairah, gitu-gitu turun-turun sampai tabi'in, tak makan. Cuba nak ambil Imam Syafi'i, tak jalan. Mari kat kita makin teruk. Kita makin teruk, bukan dia makin teruk. Kita makin teruk, akhirnya mari zaman kita, maka syaitan sudah relax. Dia boleh duduk dekat kursi Ogawa.
Letak seringgit gede-gede-gede-gede-gede-gede-gede-gede dapat 5 minit. Kenapa dia tak payah buat kerja? Sebab ejen dia tolong buat kerja. Ejen dia tolong buat kerja. Ejen dia WhatsApp, jangan tahu WhatsApp dia berita palsu. Habis ejen dia dah buat dah. Sampai satu dunia sampai. Maka sebab itu yang paling jahat bukan syaitan yang betul. Yang paling jahat adalah syaitan daripada keturunan manusia. Dia bacalah ayat Quran apa pun, dia okey, dia kebal. Dia tak tahu bukan kebal, dia bebal. Tu hakikat yang kita harus mengaji tentang itu. Baik, dua benda ya. Hak pertama dua benda. Al-An'am 100, jangan syirik. Jangan ambil jin jadi adik-beradik kita. Jangan bela jin. Belalah orang kalau ada duit banyak. Jangan bela jin. Yang kedua, jangan jadi golongan yang dipanggil syaitan dari golongan manusia. Ya, jangan jadi syaitan. Keluar daripada itu. Tapi itulah yang terjadi di antara umat manusia. Ingat, jin ada dua, adalah termasuk dalam golongan asyayatin, aduan asyayatin dan ins wal jin. Kemudian ayat yang ketiga daripada surah Al-A'raf 179. Ya. Wa laqad dharana li jahannama katiran minal jins. Telah kami jadikan neraka jahannam itu ramai penghuninya dari keturunan jin dan manusia. Dalam neraka, jin masuk dulu, lepas tu baru manusia. Syaitan atas dunia, Allah kata adun asyayatin al-ins wal jin. Manusia dulu jahat. Kan Allah dulukan perkataan manusia dulu. Jadi manusia sebenarnya lebih jahat. Okey. Jadi bila masuk neraka, jin dulu. Wa laqad dharana li jahannama katiran minal jin. Ya, kami jadikan neraka jahannam, ramai di dalamnya adalah jin dan manusia. Ya, jin ni wal ins. Jadi ini Al-A'raf 179. Ini ayat-ayat sebahagian daripada ayat yang menceritakan tentang adanya jin. Bila orang kata jin, awak percaya ke tidak? Percaya? Memang wujud jin tu. Ada dalam surah Al-An'am 100, surah Al-An'am 112, Al-A'raf 179, Al-A'raf 179, Al-Isra' 88, An-Namlu ayat 17, surah Saba ayat 12, ayat 14. Banyak ayat Al-Quran cerita pasal jin. Ya. Cuma jangan salah faham. Bila sakit, ustaz, saya ni macam kena gangguan jin. Itu salah. Jin sebenarnya tak teringin dengan kita sebenarnya. Langsung dia tak kenal. Sebab dia tengok kita pun dia risau. Takut dia dengan kita. Sebab kita tak takut. Dia ni dengar azan, hayyalah solat. Lari, dalam hadis Muslim kata, lari bergelimpangan, terkentut-kentut. Kita hayyalah falah. Azan masjid pun dengar, azan radio pun dengar, azan handphone pun dengar. Merata-rata azan dah dengar, cik buat dia. Ini bahaya ni. Sangat-sangat. Sebab tu, kalau jahat ni adalah kita. Sebab tu kita tak mahu yang macam tu lah. Kita keluar daripada itu. Baik. Yang kedua, kita tengok penelitian jin daripada cerita hadis pula. Tadi daripada Quran. Ya, saya tak nak cerita. Kalau dia kena macam ni, baca ni. Kalau dia kena macam ni, ini semua orang dah cakap lah. Kebanyakannya merapu pula tu. Jadi saya nak cerita daripada hadis dengan Al-Quran. Baik. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khuliqatil malaika min nur wa khuliqatil jannu min marijin min nar wa khuliqatil adamu mimma wusifa lakum." Malaikat Allah cipta dia daripada cahaya, nur. Ya, malaikat ni daripada cahaya. Jin, al-jan, jin yang banyak ni dicipta daripada nyalaan api. Mimma rijim minnar, percikan-percikan nyalaan api. Dan Adam pula dicipta daripada apa yang telah disifatkan di dalam Al-Quran, yakni at-tin, iaitu tanah. Ya, maka dan ini hadis riwayat Al-Imam Muslim. Bayangkan ada tiga makhluk yang Allah cipta kat sini. Pertama malaikat. Malaikat dicipta daripada cahaya. Kadang-kadang kita ni ada terpedaya juga. Nur Muhammad. Ada orang mengaji gitu. Muhammad dicipta daripada nur. Janganlah bohong sampai gitu.
Dia patut dia mengaji dalam Quran. Adam dicipta daripada tanah, ya, al-tin al-lazib tanah. Selepas Adam, Hawa dicipta daripada tulang rusuk Nabi Adam. Yang paling atas, yang paling bengkok sekali, itu diciptanya Hawa. Isteri Nabi Adam adalah dicipta daripada tulang rusuk Nabi Adam. Bini saya tak ada. Saya tak payah cek tulang rusuk tinggal berapa. Saya tak payah cek. Ha, ya memang tak. Tu kena cek sungguh, kena mengaji sungguh. Kemudian selepas daripada tu, melain apa, semuanya dicipta daripada setitis air mani, melainkan siapa? Nabi Isa. Ya, Nabi Isa alaihi salam, atau Isa al-Masih, Isa ibnu Maryam. Ya, yang tu sahaja. Itu mukjizat besar yang Allah nak bagi tahu kepada kita. Yang lain tu termasuklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang dari setitis air mani daripada Abdullah dan juga ada daripada Aminah. Okey, selesai perkara. Jangan dia percaya membawa ada Nur Muhammad lah itu. Kadang-kadang kita mengaji benda yang pelik-pelik. Mengaji berdasarkan kepada Al-Quran, insya-Allah. Baik, itu tiga penciptaan yang diceritakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Abu Sa'id Al-Khudri adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan 1170 hadis. Abu Sa'id Al-Khudri ini, hadis yang paling best sekali yang kita dapat ni adalah hadis tentang dia jampi kepada ketua kampung yang kena sengat binatang tu. Ha, itu kan. Jadi kalau nak mengaji banyak, kena mengaji lama ke. Ha, dia tak boleh sekali-sekali nak dapat, gitu terus tak boleh dapat. Baik. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, sesungguhnya aku melihat kamu menyukai kambing dan padang gembala. Abu Sa'id Al-Khudri kerja dia macam kerja Nabi pada awal kecil dulu, iaitu gembala kambing. Apabila kamu sedang bersama kambingmu, yakni pada padang padang gembalamu, lalu hendaklah kamu mengumandangkan azan untuk solat, maka keraskanlah seruanmu itu, kerana tidaklah jin dan manusia atau makhluk lainnya yang mendengar suara azan itu kecuali akan bersaksi untuk dia, iaitu orang yang azan pada hari kiamat. Kita pula azan untuk halau setan. Nabi pesan azan ketika masuk waktu, dan semua makhluk yang mendengar termasuklah manusia, jin dan makhluk lain akan jadi saksi, ya Allah, orang inilah dulunya membesarkanmu dengan nada Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampailah la ilaha illallah. Itu muazzin, ya, tukang azan. Sebenarnya tukang azan kita pun bukan sebenarnya, bukan Bilal namanya, Abdul Rahman contoh, namanya Abdul Qadir contoh, namanya si Ramlan kan, ya. Nama Bilal tu bukan, dia muazzin. Bilal tu adalah nama Bilal bin Rabah, tapi disebabkan hebatnya Bilal bin Rabah tu sampai la ni, tukang azan kita tak panggil muazzin, kita panggil Tok Bilal, Tok Bilal, Tok Bilal. Akhirnya masjid kita jadi seluruh sebab yang jaga semua tua belaka. Tok Bilal, Tok Imam, Tok Sia. Ha, jadi seluruh itu semua Tok belaka. Maka itu yang dikatakan bagi orang yang azan, tapi azan ketika masuk waktu, maka semuanya akan jadi saksi di hadapan Allah Ta'ala dengan apa yang dilaungkan. Baik, hadis yang ketiga dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni namanya Abdullah, ya. Ibnu Abbas apa? Anak kepada Abbas. Abdullah Ibnu Abbas, dia berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berangkat bersama serombongan sahabat dan bersama baginda menuju ke suatu pasar yang bernama Uqaz. Sedang syaitan-syaitan telah terhalang dari berita langit dan telah dikirim terhadap mereka panah-panah api. Tu kalau kita mengaji Quran, dalam Al-Quran surah-surah yang banyak nak cerita tentang bulan, tentang bintang, tentang apa ni, bintang-bintang An-Najm, ya, dibuat untuk apa? Untuk dilontar terhadap syaitan-syaitan untuk mencedera dan melemah-lemahkan mereka. Kita boleh tengok bintang, oh cantiknya bintang di langit, marilah berdua-duaan. Contohnya kan, ya. Maka sebenarnya bintang itu adalah senjata-senjata bagi menjahannamkan syaitan atau melemahkan syaitan. Kemudian
Syaitan-syaitan itu kembali kepada kaumnya lalu berkata, ada apa dengan kalian? Mereka berkata, kami telah dihalangi antara kami dengan berita langit dan dikirimkan kepada kami panah-panah api. Dulu ni, geng-geng jin, terutama geng-geng Ifrit. Ifrit adalah jin yang paling kuat, paling pandai menipu. Dia ada Ifrit, dia ada Ar-Ruh, dia ada Al-Marid, banyak jin-jin ni lah semua. Tapi jin Ifrit ni adalah kepala dan yang paling besar sekali. Sebab tu bila manusia yang kena gangguan Ifrit, maka dia terlalu sukar untuk dirawat. Saya pernah bersama dengan beberapa sahabat merawat seorang perempuan yang umurnya lebih kurang 68-69 tahun. Sakitnya itu sangat sakit, dah tinggal tulang dah sebenarnya, tinggal tulang dengan kulit saja. Tapi anak-anak risau kenapa dia tak mati. Itu anak-anak pun pelik, anak-anak pun berangai tak senonoh. Ada ke risau tak mati? Tapi ialah risau betul. Sebab setiap kali dia makan nasi ni, kita bubuh dalam besin yang kita duk basuh hayam, besin biru, merah apa gitu. Kemudian gulai tu tuang masuk dalam tu, dan dia bangun makan dengan cukup sempurna, habis semua. Gitu ya. Habis semua, rupanya bukan dia yang makan. Ini memang ada cerita benar yang kita lihat. Dan bukan semua lah, jangan sangka semua pula. Ya, berdampingnya syaitan apabila kita suka pada dia. Suka-suka duduk di rumah nak masak, tekan muzik. Kan masak dengan muzik. Halua telinga bila dah masuk dengan benda-benda yang lara, syaitan akan masuk sekali. Buka TV tengok cerita Hindustan. Ikut laki pergi makan juara tom yam, tengok wrestling. Lagi teruk, wrestling pakai seluar dalam je. Ada orang muka tak malu kalau tengok, buat tak ada benda je. Tu bahaya tu. Setan sukalah berdamping dengan kita. Akhirnya bila setan masuk, jangan marah kepada setan, kita yang jemput dia datang. Okey, jadi ketahuilah, ini benda yang ni saya pernah buat lama-lama last sekali tak boleh buat apa, dan dia meninggal dalam keadaan yang begitulah. Kita doa moga-moga dia dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja kita mampu buat. Okey, jadi syaitan-syaitan ini pada dasarnya mereka boleh mengintai, mereka boleh mendapat berita daripada langit, tapi pada satu waktu Allah Subhanahu Wa Taala benamkan mereka tak boleh pergi lagi dah, dan akhirnya mereka cuba buat tak boleh, maka datanglah bintang-bintang itu sebagai rejaman-rejaman terhadap mereka. Lalu syaitan-syaitan lain datang kepada jin, kenapa, apa jadi pada kamu? Sebenarnya kami dihalang untuk cari berita. Contoh berita macam mana ya? Kita pergi rumah bomoh. Contoh kita rasa ni tak termasuk saya kot. Okay, pergilah seorang-seorang tu pergi rumah bomoh, pergi rumah bomoh, terus bomoh tu kata, kau orang tadi tayar pancit dua kali ya? Dekat simpang depan sana ya? Dekat itulah, dekat ini ya, ni yang jenis orang bela jin, orang yang berdamping dengan jin. Kita pula kata, fuh, dahsyat betul bomoh ni, hebat betul dia, dia ada kuasa ni. Sebenarnya dia yang sakit, patut kita yang rawat dia, bukan dia rawat kita. Orang normal tak nampak sesuatu yang dihijabkan. Orang normal macam kita tengok, nampak yang ni je. Dia tak nampak sesuatu belakang tu ada jin 3-4 ekor ke apa, semua dia tak nampak. Kalau dia nampak, maksud dia sakit. Itu cerita dia. Ustaz, anak saya hebat ustaz, dia boleh nampak jin 3-4 ekor. Maksudnya anak awak tengah sakit. Contoh begitulah. Jangan ada seronok, no boleh nampak itu, boleh nampak ini. Ya? Sebab itu bukan adik-beradik kita, bukan sepupu sepapat kita. Kan? Ini kena mengaji elok-elok, insyaAllah. Kaumnya berkata, tiada yang menghalangi antara kalian dengan berita langit kecuali sesuatu peristiwa yang baru saja terjadi. Pergilah kalian ke penjuru timur bumi dan belahan baratnya, lihatlah apa yang menyebabkan kalian terhalang daripada berita langit tersebut. Lalu sekelompok jin ini kemudian pergi menuju ke arah Tihama, tempat Nabi SAW ketika itu baginda sedang berada di sebuah pohon kurma, yang mana para sahabat juga bersama para sahabat ni, dia nak pergi ke pasar Ukas tadi. Baginda sedang mengimami para sahabat dalam solat subuh. Tatkala jin itu mendengar bacaan Al-Quran, jin daripada tempat lain tu dengar berita, kata kita terhalang. Terhalang punca daripada siapa? Punca daripada ada benda yang berlaku di dekat dengan Tihamah. Maka diorang pun segera, diorang tak payahlah pakai start kereta macam kita.
nang buti nang kuy buti kuy ke apa, zam-zam al-ghazam mungkin kan, zup terus pergi. Maka dia pergi dan mereka jumpa kelompok Nabi SAW dan Nabi tengah mengimamkan solat subuh dan Nabi tengah baca surah Al-Quran. Mereka berupaya mendengar secara sama rata mereka dengar, dan lantas mereka berkata, inilah demi Allah sesuatu yang menghalangi kalian berita daripada langit. Maksudnya apa? Al-Quran. Siapa yang berdamping dengan Al-Quran, maka jin tidak akan mendekati dia. Siapa berdamping dengan Al-Quran, syaitan akan menjauhi dia. Masalah kita adalah udah didampingi setan baru cari Al-Quran. Ha, udah jin masuk dalam urat darah kita dah, baru masa tu cari surah Al-Jin. Pandai pula tu. Ha, kan ya. Sebenarnya surah untuk mengelakkan jin surah Al-Baqarah, dia mengaji surah Al-Jin gitu. Okey. Tu bahaya. Ada ustaz, saya alhamdulillah ustaz, saya dah berubah mengaji surah At-Taubah. Bila saya baca surah At-Taubah, beli-beli-beli, air mata, nampak menolak, tak faham. Surah At-Taubah kan cerita pasal perang. Mana cerita pasal taubat? Tapi nak buat macam mana? Sebab dia tok mengaji. Ha, saya tahu perempuan semua mengaji. Tiap-tiap hari memang mengaji. Tok pandai juga, tahu, tak tahu. Ha, ya? Baik. Pada saat itulah jin kembali dan berkata kepada kaumnya, wahai kaum kami, sesungguhnya kami mendengar bacaan yang menakjubkan, menunjuki kepada kebenaran, lalu kami beriman kepadanya. Nampak? Jin. Jin bila dia dengar ayat Quran, dia rasa ta'ajub, hairan, ajaib. Maka lalu kami beriman kepadanya dan kami tidak akan menyebuti apa, menyebutui Tuhan kami dengan seorang pun. Maka Allah pun menurunkan wahyu kepada nabinya, katakanlah, telah diwahyukan kepadaku bahawa serombongan jin telah mendengarkannya, yakni Bukhari dan Muslim. Hadis yang sangat sahih. Nak cerita tentang dalam hadis pun ada cerita pasal jin. Sehingga Nabi pun berdakwah kepada golongan jin. Bukan Nabi terus berdakwah, Nabi perintah sahabat tulis surat bagi kepada ketua jin, dan ketua jin balik berdakwah kepada jin. Sebab tu bila ada orang kata, ustaz, ada orang kampung saya kahwin dengan bunian, apa hukumnya ustaz? Itu gila lah hukumnya tu. Hukumnya dia orang, orang gila. Mana sah kahwin dengan bunian? Bunian tu pada dasar tak ada bunian. Orang Melayu yang bubuh nama. Pada dasarnya tak ada tuyul. Ketik-ketik-ketik lari tuyul tu kan. Pandai-pandai pula tu. Pada dasarnya tak ada tuyul. Itu jin dan setan dah tu. Jadi bunian tak ada. Cuma kita faham. Ya, bunian. Maka kata bernikah dengan bunian hukumnya tak sah. Sebab di antara dua alam. Laki, orang biasa. Tiba-tiba dapat bini bunian. Bini masak, nampak ayam aja. Bini tak nampak. Bang, nama ayam. Nampak ayam je nampak. Allah. Itu kan karut namanya. Tapi itulah, kadang-kadang kita percaya benda yang karut-marut. Okey, jangan duk percaya benda tu. Ya, orang sebenarnya bunian tak ada. Ya, bunian tak ada, yang ada jin ataupun syaitan. Kelompok-kelompok jin lah, cuma kita saja pandai-pandai panggil, panggil nama itu, panggil nama ini dan sebagainya. Dan yang paling buruk sekali, kita percaya adanya hantu kubur. Agak-agak kita mati esok jadi hantu ke? Ha, tu bila kita kata lah macam tu, macam kita mati jadi hantu lah. Akhirnya bukan kata orang biasa je, kat kampung tu masjid, nak pergi masjid, depan masjid ada kubur. Ha, bukan kata orang lain je takut, Tok Imam pergi-pergi nampak tak ada lampu, dia pun pusing mata balik. Tok Imam pun takut. Ha, tu kan, terpedaya sangat dengan hantu kubur tu. Pada dasarnya tak ada, tapi orang-orang kita pula di KL dengan Selangor ni dah melampau lah. Kubur dah jadi taman. Kubur dah dibina cantik-cantik. Hukumnya haram. Akhirnya apa jadi? Budak-budak pergi bercengkarama dengan pasangan hidup dia orang. Pergi selfie kat situ, tidur atas kubur. Allahu Rabbi. Ha, ya? Sebab tu kubur ni biar nampak macam kubur. Jangan kubur tu pergi main kubur macam taman belakang rumah aku. Itu tak boleh. Dia memang tak boleh. Ha, sebab tu bila Nabi kata, jangan kamu jadikan rumah kamu macam kuburan. Diam, Quran tak baca, rapur tak baca, diam. Ini tak, kita buat speaker kat tepi kubur tu. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Orang tu dah mati, tak payah. Yang Yasin tu untuk kita. Ha, tu kan ya. Tapi dia terbalik. Terbalik. Akhirnya ada orang mati, kita panggil pula tahfiz 30 orang, seorang satu juzuk, baca dekat atas kubur. Lepas tu bagi upah pula tu, haram terus. Wah, tu. Kita kan ada. Kan yang mati tu anak beranak kita, adik beradik kita. Jadi kita lah baca. Baca kat mana? Kat rumah lah, pesan dia tak kubur-kubur. Eh,
aircon tak ada, kipas tak ada, apa tak ada. Bacalah kat rumah. Allahu Rabbi. Kan Nabi kata, jangan jadikan rumah kamu macam kubur. Jadi di kubur orang tak baca Quran. Di rumah orang baca Quran. Nah, ya, hati-hati insya-Allah. Baik. Seterusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani waqdu jinni nasibina wa ni'mal jinn fasa'aluni zada fad'autu Allah lahum an la yamurru bi'azmin wa la birausatin ila wajadu 'alayha ta'aman." Delegasi jin dari Nasibi. Delegasi rombongan, ha, kan ya? Jadi delegasi atau rombongan jin daripada, disebut di sini fazu jinna nasibin, diberi daripada nasibin, datang kepadaku, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah wa ni'mal jinni fasa'alu zada, mereka ini adalah di antara jin-jin yang terbaik, jin yang baik. Kemudian mereka meminta bekal kepadaku, lalu aku berdoa kepada Allah agar tidaklah mereka melewati tulang dan kotoran kecuali mereka mendapati padanya sebagai makanan. Dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa moga-moga depa pun makan yang baik-baik, walaupun pada dasarnya depa makan tulang. Sebab tu sebahagian ulama kata apabila kita nak tidur malam, bekal-bekal makanan tu hendaklah ditutup dengan rapat. Ha? Kalau kita dedahkan macam tu saja, maka jin akan datang, dia makan, 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 makan dan dia pergi. Maksud makan dia itulah lah, dia jilat. Sebahagian ulama' berkata sedemikian. Ya, jadi sebenarnya kita tak boleh, kita tutup bagi kemas-kemas, dah selesai. Ya, jangan biarkan sedemikian. Jadi Nabi SAW doa bagi dapat makanan yang terbaik bagi mereka. Dia bukan, dia, Nabi pun tak pernah siasat, ha makan apa? Nabi tak pernah tanya, hang duduk tang mana pun Nabi tak pernah tanya. Ini kita tanya, siapa hantar? Kan masa kena rasuk tu kan, siapa hantar? Daripada mana? Daripada Pakistan. Ui, jauh pun orang Pakistan. Jantan ke Pina? Ha, tu. Akhirnya manusia dia, dia leka dan dia main-main dalam kehidupan dia. Dia merapu dan cerita benda yang karut marut. Dan seterusnya, hadis yang kelima Rasulullah SAW nak cerita ni tentang jin dulu. Baik. Inna ifritan minal jinna tafallata alaiya albariha au kalimah nahwaha liyakata alaiya salah faamkanani allahu minhu faaradtu an arbitahu ila sariya min sawaril masjid hatta tusbihu wa tanzuru ilai kullukum fadhakartu qawlal أخي سليمان ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. Hadis ni riwayat al-Imam Bukhari. Sesungguhnya ifrit, inna ifritan, sesungguhnya ifrit adalah dari golongan jin telah melompati aku pada malam tadi. Maksudnya jin main lompat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memutuskan solatku. Nabi solat, lintah, boom, dia lintah gitu, dia lompat gitu. Lalu Allah memberiku kemampuan untuk mengalahkannya. Itu Nabi SAW. Nabi selalu kata, Allah tolong aku. Dia tak kata, aku mampu untuk lawan, tak. Sebab, sebab itu kita diperintah, bila nak baca Quran pun, kena minta bantuan daripada Allah. Supaya baca a'udzubillah minasyaitanirrajim. Kalau tak baca tu, baca Quran kita suara sedap sikit, baca mendayu-dayu lah orang dengar, suara hang sedap. Akhirnya kita cari pujian daripada manusia, bukan pujian daripada Allah. Ya. Akhirnya baca Quran nak tunjuk kata kita tu expert lebih sikit pada orang lain. Orang lain bodoh. Ha tu. Jadi bacalah a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Itu. Aku ingin mengikatnya di salah satu tiang masjid, yakni Masjid Nabawi, agar kalian dapat melihatnya ketika kalian memasuki masjid. Tu kemampuan yang Allah bagi pada Nabi, kalau boleh nak tangkap, dia nak ikat di tiang masjid. Ya. Wahai pemeliharaku, tetapi aku ingat apa kata Nabi Sulaiman. Ya. Nabi sebut di sini, fadzakartu qaulal akhi, saudara aku nama Sulaiman. Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Wahai pemeliharaku, Nabi Sulaiman kan jaga kumpulan jin. Semua jin bawah jagaan dia.
Kurniakanlah kepadaku kerajaan yang tidak layak bagi seorang pun sesudah aku. Jadi Nabi tak mau minta melepasi daripada apa yang Sulaiman minta. Ha, kan? Kalau nak ikut, Nabi boleh minta dan boleh ikat jin tu di tiang Masjid Nabawi dan esok para sahabat mai tengok. Ha, ya? Cerita dia banyak, cerita tentang Abu Hurairah duk jaga Baitul Mal, tiba-tiba jin mai waktu malam. Mengaku kata orang miskin, bagi mai mengaku kata orang miskin, bagi mai mengaku. Lepas tu cerita pula gini-gini, siapa setan? Akulah setan. Itu jin itu. Ya? Dan seterusnya, ingat ya, hadis-hadis Nabi SAW ini adalah hadis-hadis yang sahih. Hadis yang ke-6, hadis daripada Imam Muslim, cerita pasal jin. Ma minkum min ahadin illa waqad wukila bihi qarinuhu minal jin. قالوا وإياك يا رسول الله قال وإيا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. Tidak seorang pun daripada kalian kecuali didampingi oleh temannya yang dinamakan qarin. Setiap daripada kita waktu kita lahir, lahir seorang manusia, maka lahirlah seekor jin kafir yang bernama qarin, iaitu pendamping. Dia duduk sentiasa di sebelah bahu kiri kita, tak pernah tinggal. Malaikat tinggal. Waktu kita buang air kecil, buang air besar dan ketika kita berjima, maka malaikat akan tinggal. Malaikat ni dia malu. Jin dia memang muka tak malu. Ya, maka dia akan ikut kita pergi mana-mana. Sebab tu waktu mandi, contohnya, disuruh kita supaya tutup aurat, paling kurang aurat mughalladhah. Ya, kemaluan hadapan dan belakang. Pakai seluar dalam pun jadilah. Ya, sungguh. Orang saya tak tahu, tak beritahu. Kalau saya, saya beritahu. Takutlah mereka nak lapik-lapik sikit kan. Dia kata, orang Melayu kan mudah apa, kecil hati. Kecil bila nak besar, tak tahu. Dia kan? Beritahu. Sungguh, kalau tak boleh pakailah cawat ke apa yang lebih kurang, mandi, hak tu kena tutup. Pasal apa? Sebab jin ni jahat. Ni kita mandi tak pakai apa-apa, dia bawa camcorder, dia bawa handphone, dia buat rakaman, apa semua. Dia pergi balik buat tayangan kat tempat dia. Kita tak nampak lah. Tu sebab tu basuh bilik ayam ni paling tidak kena baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya, minta jauh daripada setan semua ni, minta jauh. Yang tu. Baik, sebab tu qarin, semua orang ada qarin. Tapi kekuatan kita yang mengalahkan qarin. Masa nak mai tadi. Semalam dia fikir dah tadi. Semalam dah pergi dah. Ustaz Amran juga. Ha tu kan. Hari ni pun dia juga. Nak pergi ke tak pergi? Itu korin tu. Itu jin tu. Nak pergi ke tak pergi? Rupa-rupanya dia dapat pergi. Alhamdulillah. Korin dia kalah. Rupa-rupanya empat orang depan tak ada. Kosong. Dia pun kalah dengan korin dia. Nah, itu nama dia korin. Korin ni dia tidak pernah menyakitkan kita. Korin ni dia tak pernah menyakitkan kita. Kalau jin al-marid, itu jin penyakit. Tapi korin ni dia buat apa? Dengar azan, tak apalah, sat lah, tidur lah, sat dulu. Hang letih tu. Tadi sapu sampah lah, pergi ambil anak lah, itulah ini. Hang letih, hang tidur dulu. Jadi itulah cerita lah. Teringatlah tengok suami balik, tak apa sihat, nak pergi klinik, dia duit pun tak apa ada. Dia, kita nak keluar duit dia bagi kat dia dah. Korin kata, hang jangan duk bagi. Bila hang itu kata mutlak, harta tu hang yang punya. Kalau kata suami, suami punya dan hang juga yang punya. Dia, hukum betul. Tapi dia tekan kita begitu. Ya? Mari masjid, nampak tabung, kita teringin dah nak bagi tu. Tapi dia kata, tak payah. Duit masjid dah banyak dah. Dia orang ni memang tak pandai jaga duit banyak-banyak. Udah, tu korin. Korin ni dia buat begitu. Dia buat kita lalai. Duduk dalam majlis ilmu, rasa lama penuh. Hanya belum sejam. Dia rasa lama. Tapi masa keluar kejap lagi, segar buka dia. Silap-silap ajak kawan pergi ke dia. Nyembang tak habis-habis. Itu sifat qarin. Qarin apa? Qarin bukan kita punya kembar. Ingat yang orang Melayu kata, kita ada kembar kita. Ingat. Itu bukan. Itu penyangak paling besar yang menyusahkan kita. Ya, maka tolong guna kesempatan ini untuk faham qarin tu bukan kembar kita, malah dia jin kafir, dia yang menyusahkan kehidupan kita. Baik, saya ingat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bila seorang sahabat
dia apa nama, dia pun dalam solat kena gangguan juga, gangguan qorin, maka dia baca auzubillahi minasyaitanirrajim, pandang ke tepi, tiup begitu dan larilah ya qorin tersebut. Dan para sahabat bertanya, engkau juga begitu wahai Rasulullah tentang qorin ni? Maka kata Nabi SAW, benar, aku juga ada qorin. Maksudnya Rasulullah ketika dilahirkan pun ada qorin juga, bukan hanya kita saja. Ya, tetapi Allah ni, ini kata-kata Nabi, tetapi Allah membantuku untuk mengislamkan qorinku. Maka qorin kita sampai kita mati dia kafir. Dia kafir. Sebab tu kita kena rajin main masjid. Ini kira-kira lah. Ini memang kumpulan rajin main masjid dah. Elok lah. Qorin tu dia makin hari, kalau kita makin kuat agama, dia makin kecil, makin kecil, makin kecil. Sehingga dalam hadis sebut, macam sebesar al-dubar, seekor lalat. Kalau kita tiba-tiba kena apa-apa, celaka punya, kita marah macam tu, maka dia akan membesar seperti sebuah rumah. Maka ketika itu kita akan kalah. Tu nak mengaji tentang jin tu kena faham. Jadi nak buat macam mana kita, ustaz? Apa ayat nak baca? Dia bukan baca ayat. Bukan baca ayat nak bagi korin jadi kecil, jadi manusia baik. Ini asal tanya ayat je. Apa ayat nak baca? Semayang tidak, apa ayat nak baca? Pasal malam, pasal tani, pasal dia. Dia pasukan tempat berkumpulnya jin dan syaitan. Jangan jadi orang yang pertama tunggu depan jaya tak buka lagi dia. Jangan jadi orang yang pertama masuk ke pasar dan pasar atau pekan, dan jangan jadi orang yang terakhir keluar daripada tempat tu sebab tempat berhimpunnya jin dan syaitan. Semua keturunan jin daripada ifrit dan sebagainya. Okey, baik. Kemudian sehinggalah dia qorin Nabi ini menyuruh kepada kebaikan, sedangkan qorin kita menyuruh kepada kejahatan. Ini hadis yang mengingatkan bahawa bukan hanya kita saja ada qorin, malah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ada qorin, tapi Allah membantu Nabi, akhirnya dia mengajak Nabi kepada kebaikan, tapi kita dia mengajak kepada kejahatan. Ya, dia mai kat kita, dia cerita macam-macamlah gitu, gini apa macam-macam dibuat supaya kita lara dan kita lalai. Sebab itu ada dalam penceritaan-penceritaan manusia, manusia dengan jin, kita boleh katakan jin ada Islam, ada kafir. Manusia ada Islam, juga ada kafir. Persamaan, ya, persamaan. Kemudian jin, Islam tak kacau orang. Jin, kafir, dia pun tak kacau orang, cuma pada waktu-waktu tertentu je. Sebab ada orang kafir, tak kacau kita. Elok je. Kita pergi minta derma untuk masjid, Haji tu kata, Haji, kenapa tak singgah? Tak ada kita minta derma untuk masjid. Apa? Duit saya tak boleh pakai ke masjid? Ini pengalaman saya. Ini pengalaman. Kita tu tak nak nyusahkan dia. Dia kata, Haji, bila Haji jaga surau tu, surau tempat saya surau, bila jaga kat situ, semua orang Islam selamat, saya pun Tuhan jaga juga. Akhirnya, dalam taman yang kita duduk jalan minta derma secara bulanan ke dua bulan ke ini, dan derma yang paling besar datang daripada yang dia punya. Kan derma ni biasa kita tak bagi, biasa gitu kita sarung. Semua bagi sarung-sarung. Dan sarung dia tu saya kenal, sarung dia tu sarung cap gomel. Sarung merah tu kan? Sarung merah saya kenal. Yang lain-lain bagi sarung lain. Kemudian memang kita pun nak bagi sarung lah, sebab kita bagi pun tak banyak. Jadi kan nampak benar kan, bagi sikit juga kan. Jadi bersarung, balik ke masjid, kami buka-buka dan yang paling banyak dia bagi. Sekali kita pergi, bagi RM300. Allah Allah, cukup boleh buat macam-macam dah. Yang lain bagi RM3. Nampak? Ya, dia nampak kebaikan tu. Tapi itu dia lah. Ya, dia ada tak kacau, tapi ada juga yang kacau manusia. Jin Islam, hak cubit-cubit tadi tu. Itu jin Islam lah tu. Yang nak kata gatai, gatai lah juga. Miang sikit ada cubit. Saya orang jantan tak kenal. Orang jantan tiba-tiba bangun, tiba-tiba lebam. Itu jin tu rabun lah semalam. Biasanya jin ni yang cubit-cubit ni jin jantan, dan dia cubit orang perempuan je. Dia tak ada orang jantan ni. Atau kalau dia tersilap pun mungkin jantan tu jantan jambu, lembut, nampak macam gini. Maka susah. Itu sifat. Ya, sama seperti manusia lah, sifat seperti manusia. Kemudian
Kemudian ada jin yang diikat pada bulan Ramadan, ya, menghasut manusia dan sebagainya. Ini dicerita dalam Al-Quranul Karim dan sebagainya. Semua pemahaman daripada ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW adalah sesuatu yang perlu kita faham dari sudut itu. Baik. Ayat lain yang cerita tentang memahami jin. Surah Ar-Rahman ayat 15. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Dan dia, yakni Allah, menciptakan jin daripada percikan api. Al-Hijr 27. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Jin dicipta sebelum daripada penciptaan manusia, Adam alaihissalam. Jadi kita kena mengaji, ya. Jin bila, ya? Kita yang kita mengaji bukan pasal ni. Kita mengaji ayam dulu ke telur dulu? Ayam dulu ke telur dulu? Ikut suka hatilah, ayam dulu ke telur dulu. Yang tu yang dibikinnya tak ada bernas langsung. Fikirlah yang penting-penting sikit. Kadang-kadang di masjid ni nama apa masjid kita? Al-Mu'minun. Kadang-kadang Al-Mu'minun tu pun dia tak tahu. Daripada hidup sampai ke mati dia tak tahu apa maksud Al-Mu'minun tu. Tu kan, ya? Sungguh, masjid tempat saya nama apa? Contohlah, dia kata nama masjid Jabir bin Abdullah, contohlah. Ataupun Abu Ubaidah Al-Jarrah. Awak jadi apa kat sana? Saya mengurusi masjid. Apa, siapa dia Abu Ubaidah Al-Jarrah? Sampai pencet dia tak tahu. Dia mengurusi masjid. Itu sebab tu kita kena mengaji. Bila tak tahu, berhenti kejap mengaji. Cari apa yang tak tahu dulu, sampai tahu, lepas tu baru sambung mengaji lain. Itu pun betul. Ini kita memang tak tahu. Tak tahu, dia tak tahu. Ya, hati-hati. Sebab nanti kita rugi. Baik. Ya, kemudian surah Al-A'raf ayat 12. Allah kata, qala ma mana'aka alla tasjuda idza amartuk qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Allah berfirman, apakah yang menghalangmu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Wahai syaitan, ni keturunan jin lah syaitan ni. Pasal apa? Bukan dia pun tak cakap kedak lah. Okay. Kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam? Maka jawabnya yang cantik ni. Cantik jawapan ni, tapi engkar. Qala ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Kan? Khalaqtani min nar. Aku dicipta daripada api yang punya perkasa. Wa khalaqtahu min tin. Sedangkan dia dicipta daripada tanah yang tak ada apa-apa. Sifat sombong. Bila kita baca tafsir dalam ayat surah Al-An'am ayat 12 ini, ada tafsir mengingatkan manusia, tolong jangan jadi seburuk syaitan. Sombong. Ustaz, saya tak kawan dengan geng tu. Kenapa? Yang tu geng rumah flat saja. Saya geng rumah teres. Yang geng rumah banglo dengan banglo saja. Macam dia mati besok, tak tahu siapa nak angkut, tak tahu lah. Tu ada orang kata gitu. Ada orang kata gitu. Kami ni persatuan rumah-rumah. Tuan. Kalau persatuan ibu tunggal tak apa. Ini persatuan rumah teres dan persatuan rumah flat. Itu contoh. Itu jangan buat gitu. Ya, maka kita sepatutnya. Saya ada orang tanya, Ustaz, YB nak datang. Apa kita nak siap untuk dia? Saya kata, apa pun tak payah siap. Ya ke Ustaz, YB tu? Sebab dia memang tak perlukan apa-apa. Apa yang dia tak ada, kereta besar dah ada. Ayam tiap-tiap hari dia makan. Kambing, orang panggil tiap-tiap hari pikluri dia makan. Rumah, aircon 16 biji. Apa yang tak cukup dengan dia? Apa yang kita nak siapkan? Tapi masalahnya, bila ada jiran nak datang, kita tak tanya pula. Apa nak bagi kat dia orang ni? Contoh orang flat lah, contoh je kan? Contoh orang flat. Orang flat nak datang, patut dia lah. Patut kita sembelih kambing, sembelih ayam bagi kat dia orang. Bukan YB. YB punya sofa. Rumah kita, masjid kita sofa beli RM770 je. Tu pun minta diskaun jenuh. YB dekat rumah YB, sofa dia RM17,000. Jadi tak payah bagi apa-apa dengan YB. Kalau YB datang, suruh duduk bawahnya. Dia tu betul. Duduk bawah.
duduk sama-sama dengan kita lah. Itu baru betul. Ah, jangan doa ni. Ini kadang melampau. Sebenarnya YB pun tak minta gitu. Dia tak minta. No, tempat kami hari itu Sultan nak datang. Sultan nak datang. Sultan Selangor nak datang. Sultan tak minta buat jalan baru, tak ada. Siapa pun tak minta. PA dia pun tak pernah minta. Siapa pun tak pernah minta. Tapi yang heran, ramai pula yang boleh buat jalan baru. Tu saya doa-doa harap Sultan datang lagi. Jadi jalan boleh dapat baru. Akhirnya manusia buat kerana orang lain, bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Allah apa, manusia mengambil hak. Hak tu sepatutnya bagi pada orang lain, tapi dia bagi pada orang yang tidak tepat ni. Ha, ni yang kita kena mengaji insya-Allah. Sebab tu biarpun mengaji perubatan, tapi harus bertepatan mengikut Al-Quran dan Sunnah supaya kita tidak jadi golongan yang mendustai agama. Ingat, orang yang dusta agama, Al-Kadzab, pembohong agama ni, dia bahaya. Esok mulut dia akan dimasukkan dengan bola-bola daripada api neraka Jahannam. Riwayat Imam Al-Bukhari. Kita cerita yang benar-benar. Walaupun cerita kita tak berapa sedap, tak macam cerita Yusuf Haslam. Tak ada cerita suami ku kolot ke apa ke. Tu kan, tak ada dia tak ada cerita sampai macam tu lah. Cerita yang pelik-pelik, tak ada, dia buat yang biasa-biasa. Tapi dia bertepatan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka Iblis jawab, aku lebih baik daripada dia. Aku dicipta daripada api. Ni sifat sombong. Sifat sombong adalah satu kesalahan yang pertama dilakukan, ya, di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab tu sombong ni, dia termasuk dosa besar. Bukan dosa kecil. 70 dosa besar. Salah satunya adalah sombong. Sombong datang daripada pelbagai bentuk. Sama ada sikap, sama ada pandangan mata, percakapan mulut, gerak body language, gerak tubuh badan. Ya, apa-apa sahaja. Sombong ni datang dalam keadaan pelbagai bentuk. Baik, seterusnya. Daripada Aisyah sekali lagi radhiyallahu anha, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khuliqatal malaika min nur wa khuliqatal jan min marijin min nar wa khuliqa adam mimma wusifa lakum. Ini hadisnya yang diulang menyatakan malaikat dicipta daripada cahaya, jin dicipta daripada percikan api, dan manusia dicipta daripada tanah. Yang itu saja kita kena. Jangan duduk pelik. Ini bukan gitu ke? Ini bukan begitu ke? Itu jangan. Sampai sekarang saya masih terkejut. Kenapa ada orang basuh kuri masih lagi guna galam, limau, asam jawa, asam keping? Ni nak basuh kuri ke nak buat masak asam kuri ni? Iya. Kuri tu najis. Dia diselimuti dengan darah dan kekotoran yang disimpan selama 9 bulan dalam perut perempuan. Masa dia keluar tu, habislah. Selesai. Habis tu ambil bawa pergi tanam sajalah. Selesai. Tak payah awak duk mandikan dia itu dengan ini, dengan itu, dengan ini. Kalau dia nak mandi, basuh biasa-biasa sudah. Ini yang pakai garam, pakai itu, segebi-segebi ni kenapa? Takut sebab ni ada kepercayaan. Nanti kalau uri tak basuh dengan baik, nanti kulit baby akan jadi penyakit dan sebagainya. Lepas tu tanam uri pula tu. Masa dulu anak perempuan, orang tua-tua dulu lah. Bukan orang tua-tua sekarang, dah cedek pergi universiti. Orang tua-tua dulu-dulu uri anak perempuan tanam, letak jarum. Harap-harap anak besok pandai menjahit. Akhirnya laki yang menjahit. Bini mereka sampai ketua tak reti. Kalau yang perempuan diletaknya paku, harap-harap anaknya jadi tukang kayu. Macam tu anak lelaki. Jadi tukang kayu. Tukang kayu apa? Ada paku hammer tak ada? Kita pula ni cerdik sikit, letak pensel stabilo. Harap-harap anak pandai menulis. Kalau ia dah berjalan, kalau ia beli satu Samsung. Beli satu handphone Samsung, download 30 juzuk Quran, download Sahih Bukhari. Downloadlah apa-apa yang baik-baik, tanam. Harap-harap dia macam Samsung lah. Jangan bangun jadi Samsung pula. Tapi benda tu lah khurafat dan boleh jatuh syirik. Siapa percaya dia tanam tu boleh jadikan anak cucu dia gitu, maka hukumnya syirik. Kalau dia mati syirik, tak ada tempat dalam syurga Allah Ta'ala. Kekal dalam neraka Jahannam. Kekal. Tu takut. Okay. Kepercayaan-kepercayaan karut yang sedemikian rupa sangat-sangat menakutkan kita. Ini sebab tu, bila kita belajar tentang ilmu macam ni juga, kita kena faham
Bahawa ilmu begini menjelaskan kebenaran dalam agama, bukan duk cerita benda yang merapu-merapu, jin begitu, jin begini apa semua, sehingga kita lupa sebenarnya jin tidak menyakitkan kita. Dia cuma bawa kita lupa Allah Subhanahu Wa Taala, bawa kita tinggal sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Okey, baik. Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam beberapa bab dalam pembahagian jin. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut al-jinnu ala thalathati asnaf. Depa pun ada asnaf. Tiga grup atau tiga juzuk jin. Sinfun lahum ajin ajniha. Iaitu satunya ajnihatun yatiruna fil hawa. Satu kumpulan yang ada kepak yang terbang di hawa, di udara. Satu grup jin. Wasinfun hayatun wa aqaribun. Satu lagi jin, yakni jenis ular dan kala jengking. Wasinfun yahilluna wa yaz'anun. Dan satu lagi jin yang jadi macam golongan badui, yang ada duduk setempat, ada yang suka berpindah-pindah randak dan sebagainya. Ada tiga kumpulan jin. Hadis ni disebut dalam riwayat Al-Hakim, At-Tabrani dan Al-Baihaqi. Bersandarkan hadis ini, hadis ini adalah hadis yang sahih. Okey, baik. Hadis yang ini menyatakan ada tiga kumpulan jin. Ya, tiga kumpulan jin. Pertama, jin yang mempunyai sayap. Bukti keberadaannya adalah jin itu mampu sampai ke langit untuk mengetahui berita-berita yang kita sebut tadi. Dia boleh terbang ikut suka hati dia. Dia ada ajniha. Ustaz boleh lukis ha, macam mana sayap dia. Ha, jangan duk merapu. Ha, jangan duk pandai-pandai lukis. Sehingga kita jadi syirik juga. Ya. Dan kemudian mereka tidaklah sampai ke langit kecuali dengan cara mereka terbang. Seperti mana Allah berfirman di dalam surah As-Saffat, surah ke-37 ayat 6 hingga ayat 10. Allah kata, sesungguhnya kami telah menghiaskan langit yang terdekat dengan hiasan, iaitu bintang-bintang, dan telah memeliharanya sebenar daripada setiap syaitan yang sangat durhaka. Tak mau bagi setan naik. Syaitan-syaitan itu tidak dapat mendengar perbincangan para malaikat, dan mereka itu dilempari, yakni dengan segala penjuru, untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal. Akan tetapi barang siapa yang di antara mereka mencuri-curi, maka mereka akan dikejar dengan suluhan api yang menyala-nyala. Ada orang tanya, Ustaz, jin buat daripada api, setan buat daripada api. Kalau setakat bagi api dengan dia, apa dia rasa api dengan api? Hang kulit tangan, pipi pun kulit. Cuba lempang muka hang, sakit ke tidak? Pasangkan kita, simple lah simple. Tekat macam tu saja. Maka ada ni jin ni, dia boleh, dia terbang dan dia mencuri-curi berita. Mencuri-curi berita, bukan dah kerja macam kita. Dah kena kaitan mencuri-curi berita. Awak kalau dah keluar dalam Facebook, ada perempuan seorang dengan lelaki seorang, pukul seorang perempuan sampai tak pakai baju. Dia buka baju dan pukul kepala orang tu sampai koyak-koyak, rapak kepalanya. Maka janganlah awak share dengan orang lain, sebab perempuan tu terdedah auratnya, dan itu adalah sebuah kezaliman. Habis Ustaz, saya cuma nak bagi tahu kat orang. Hang bagi tahu kat orang, orang boleh buat apa? Hang bawalah video tu pergi kat balai polis. Baru betul ni. Ini dah share. Akak cuba tengok akak. Dahsyat betul, jahat mereka. Hang pun jahat juga. Kita tak perasan. Kita memang tak perasan. Kita sedang mengedarkan berita-berita yang tidak elok disampaikan. Itu keaiban. Tak apalah, apa bergaduh sikit. Nak bergaduh buat apa? Laki ada satu, bini ada dua. Baru dua. Tak payah duk bergaduh lah. Sikit sangat saja. Lah ni, satu lelaki ni sebab 17 perempuan. Lah ni, dalam dunia. Besok bila berlaku kiamat besok, satu lagi nisbah 50 perempuan. Lah ni 17 perempuan. Jadi kalau takat dua tak ada apa-apa. Macam bulan depan tak panggil lah. Tak, bukan. Kita ni kadang-kadang, saya bukan ni. Ada orang marah lah. Ada orang kata, Ustaz macam ni Ustaz. Sebenarnya saya bukan tak mau. Saya bukan nak marah laki saya kahwin dua.
tapi sebenarnya memang saya tahu apa nak bagilah. Ke situ pula. Dia begini, kadang-kadang ini ujian saja Allah nak bagi. Allah bagi kita bahagia, dah menikah dah 28 tahun, 29 tahun, bahagia. Laki dapatnya bukan takat slow motion. Slow motion. Awak nak pergi marhaban, pi. Awak nak pergi kenuri, pi. Awak nak pergi mengaji, pi. Ha, laki tak pernah halang, pukul jam sekali. Jalan kat pasar malam, bini jalan dulu, dia ketinggal belakang, dia slow motion. Apa-apa sajalah punya lembutnya laki, tiba-tiba saat-saat yang terakhir, bila 55 dapat duit KWSP. Dapat duit, dia kawan tak pernah dapat duit. Maka dia rasa lain macam lah sikit. Ada pula orang lain pula, bila nampak dulu dia tak handsome, bila dia ada duit nampak handsome. Jadi dia popilah kait-kait pancing-pancing. Allah izinkan tu ujian untuk siapa? Isteri yang pertama. Allah nak tengok masa aku bagi pada hang kebahagiaan, hang syukur ke tidak. Lah ni aku nak uji, bila aku izinkan sesuatu yang hang tak suka, hang nak terima ke tidak. Itu saja. Bukan saya syorkan, bukan. Bukan saya syorkan. Bukan saya kata, esok pergi Minang bagi kat seorang lagi. Dah. Hak seorang pun tak larat nak jaga. Saya kan main ceramah balik, saya kena ceramah. Itu sampai macam tu. Jadi, bukan apa. Tapi bila sesuatu itu sudah terjadi, maka kita kena kata dalam diri kita, kalau kita suka apa tu, kita kata alhamdulillah. Tapi kalau hati kita tak suka, kita kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya, apa-apa pun kita kena terima bila sudah berlaku. Tapi kalau belum berlaku, tak apa. Kita usaha jadi yang terbaik. Duduk dalam rumah, kalau laki suka awak pakai skirt, awak pakai skirt. Potong kiri kanan belah. Dah semua pakai tumit tinggi, boh tumit tinggi macam tu. Jalan ketekok-ketekak. Ya, sungguh. Tak ada masalah lah. Ni masalah kita, semalam saya, WhatsApp saya simpan lagi. Suami hantar soalan, lepas tu bubuh gamak orang meleleh yang mata. Ada laki teriak. Suami, jarang suami hantar soalan. Saya duk terima satu hari antara 40 hingga 100 soalan satu hari. Patutlah kotak habis cepat. Depa tahu tanya ya, repeat tak mau topak. Tukang ya. Akhirnya kita duk jawab. Ada di antara celahan-celahan tu ada. Ustaz, saya ni nak tanya, apa hukumnya isteri yang tak dengar kata suami? Saya tanya, ni suami ke isteri? Ni suami. Lain macam ni. Apa yang awak suruh? Sebenarnya saya kata, wahai isteriku, waktu nak pakai lipstick, pakailah color yang tak berapa terang kalau nak pakai. Kalau nak pakailah, pakailah color yang biasa-biasa. Jangan sampai terang sangatlah, mak ngahui. Jangan sampai macam tu. Tapi dia ketegak, orang Kedah ni. Dia ketegak, tak mau dengar, dia pakai lagi merah. Saya kata dekat pipi tu tak payah bubuh bulat tu. Dia kata suami, tak payah bubuh bulat bagi nampak benjolan-benjolan tu. Sudah macam Doraemon dah kan. Dia pakai lagi terang, bubuh merah, bubuh biru, bubuh macam-macam. Saya kata mata tu tak payahlah bubuh terang-terang sangat. Ni dah masa celik pakai contact lens kala hijau, masa pejam traffic light warna merah atas mata. Akhirnya apa jadi? Saya kata macam ni, seorang suami dia boleh nombor satu beri nasihat. Beri nasihat, kena pertama kena faham, tak boleh jatuh hukum. Sebab selama ni hang tak pernah bagi nasihat. Selama ni suami tak pernah bagi ilmu. Ilmu isteri dapat dekat Masjid Al-Mu'minun saja. Balik rumah lagi tak pernah mengajar. Tanya pun tidak, hari ni awak mengaji apa? Tak pernah tanya pun. Akhirnya bila dia buat salah, suami tak boleh jatuh hukum. Kena rawat dia perlahan-perlahan. Ustaz, dah perlahan dah lah ni Ustaz. Oi, sampai gambar menangis tu banyak. Itu kena perlahan, nol lah sakit. Kesian pula saya tengok. Akhirnya macam mana nak buat Ustaz? Kalau saya kata gini, manusia bila dia tengah marah, jangan ditegur, biarkan dia. Biarkan. Kita nak tegur bila? Bila dah tengah elok. Itu masa tu cakap. Dan tegur kita untuk menasihati orang. Nasihat dalam penuh kasih sayang. Jangan nasihat awak masuk neraka nanti. Itu tak boleh.
Dia tak boleh gitu. Sebab tu dalam dakwah, kalau kita kata gitu, orang tak datanglah. Saya dulu berdakwah dalam satu company. Company tu semua pakai baju uniform. Perempuan duduk depan dan perempuan tu semua pegawai-pegawai besar. Dan yang perempuan semua pakai blouse yang singkat dan skirt. Jadi dia orang semua duduk depan, jadi bersilang kaki gini. Company tu company orang putih dan baru nak start buat apa ni, ada 2-3 orang ahli biro dakwah ni cuba nak buat. Dia panggil Ustaz Amran. Saya mula-mula pening juga lah. Sebab kat depan ni semua perempuan dan semua bersilang kaki. Kejap tengok kitab, kejap tengok tempat lain. Iya. Tapi atas kesabaran saya 2 tahun setengah, alhamdulillah, yang perempuan sekarang semua tukar pakai seluar panjang. Dan dia punya blouse tu blouse yang labuh, masih nampak cantik. Dan alhamdulillah, walaupun tudung dia tu, dia tak pakai tudung Siti Khadijah. Dia pakai tudung Nilofa atau apa-apa tudung pun, dia bergerak menuju kepada hijrah yang sangat baik. Sebab tu jangan harap orang mengikut kita, tapi kita harap orang pergi kepada Allah dan Rasul dengan cara yang Allah nak. Saya tak, saya ustaz ada fan club tak? Cik. Ustaz ada apa kita panggil tu? Kelab peminat. Saya kata tak ada. Ustaz ada pengikut tak? Saya kata saya tak mahu ada pengikut. Sebab ketaksuban tak boleh ada. Saya cuma kerja je bawa orang pergi kepada Allah dan Rasul, bukan bawa orang supaya ikut saya. Itu kena mengaji gitu. Bawa orang pergi kepada Allah dan Rasul. Selesai. Cuma kena sabar je. Siapa yang nak datang, datanglah. Asal dia datang je tidur. Asal dia tidur je datang. Maka nak buat apa? Biarkanlah. Biarkanlah. Kita datang kan makan-makan. Ada yang datang bawa makan. Ada yang datang tak pernah bawa makan. Jangan nak tengok dia. Kan? Ini ustaz, asyik saya je bawa. Dia langsung tak bawa. Bila kau cek, ya ustaz, setiap kali dia datang saya cek. Jadi tak elok lah perangai ya. Maka kita sia-sialah. Tu kena hati-hati insya-Allah. Jadi dalam hadis tu kata apa? Pertama, jin itu jin yang boleh terbang, ada ajniha, ada sayap-sayap. Jin yang kedua adalah jenis ular dan kala jengking. Okey, dijelaskan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an yang menyatakan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna bil madinati nafaran minal jin qad aslamu faman ra'a syai'an min hadhihi al-awamil falyu'zinhu thalatan fa in bada' lahu ba'du falyaqtulhu fa innahu syaitanun. Sesungguhnya hadis riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, di Madinah ada sekelompok jin yang sudah masuk Islam. Di Madinah, bukan Subang Jaya. Ya, di Madinah. Dengan barang siapa yang melihat salah satu ular yang menghuni rumah, awamir, ular yang masuk dalam rumah, maka hendaklah dia memperingatkan ular itu 3 kali. Kalau engkau betul-betul jin keluar, ustaz, jin tu faham ke cakap Jawa? Faham, kau cakap je lah apa pun. Ya, okey, baik, kita sudah dengan yang ni ya. Jika ular itu masih terlihat olehnya sesudah itu, maka bunuhlah ular tu sebab dia syaitan. Mula-mula suruh dia keluar. Suruh dia keluar. Tak payah kata, ini perintah gini. Cakap kan? Baca ayat Quran sikit ke, Bismillahirrahmanirrahim. Minta keluar. Buat 3 kali. Lepas tu dia tak keluar. Maka ketika itu bunuhlah. Sebab tu, satu mungkin ular biasa, satu ular yang dimasuki oleh syaitan. Tu, kena faham. Sebab tu, dalam hidup kita ni, kita kena check. Ada dalam hadis Nabi cerita tentang, pertama ular dengan kala jengking, memang jin suka masuk dalam. Yang kedua apa nama, anjing warna hitam. Ya, yeah, anjing warna hitam ni dia pun jin suka masuk juga di dalam tubuh badan tu. Dan bila kita tengok anjing pandang kita dalam keadaan matanya warna merah. Sepatutnya mata biasa je, tapi warnanya mata warna merah. Dan apabila azan, biasanya anjing akan menyalak. Kan anjing akan menyalak, takutnya dia. Dia lari, itu jin lah tu. Ya, baik, kita akan jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Untuk kita terus, last kali tadi kita kata jin apa? Jin yang bermukim atau jin yang berpindah randah. Ya, yang pertemuan akan datang, jika ada
kekosongan, insyaAllah. Atau kalau nak jemput, insyaAllah saya cuba. Sebab waktu macam ni memang tarikh saya memang betul kosong. Sebab petang ni saya terus ke Kota Kemuning, sebenarnya di Kuala Maghrib. Kita akan chat kalau ada masa untuk bicara tentang agama anutan jin. Agama apa? Kemudian kita akan check tentang jin tu mati ke tidak atau jin tu cedera ke tidak. Kemudian kita akan checklah tentang rasukan ke apa gitu ginilah. Moga-moga kita dapat kebaikan. Satu dua soalan kalau ada sebelum saya tutup, insya-Allah. Okey, baik. Kanak-kanak kebiasaan. Oh, dah besar. Umur berapa? 20. Oh, ya ke? Lelaki perempuan? Lelaki. Okey. Dia gini sebenarnya. Satunya bentuk kita tidur lah. Awal tidur kita tak dalam wuduk, satu. Dia mungkin diganggu. Ataupun tidur pada waktu-waktu yang tidak digalakkan. Selepas subuh, jangan tidur. Selepas asar, jangan tidur. Ya, yang ni dua-dua waktu ni adalah waktu terutama selepas asar. Dia akan tidur lepas asar, dia akan memberi kesan yang sangat buruk. Terutama kita boleh mimpi benda yang buruk-buruk dan sebagainya. So yang tu saya, kalau dia terkejut itu mungkin persiapan tidurnya tidak baik. Dia tidur tu dalam keadaan yang mungkin tak sempat baca bismillah, mengantuk, no ada boom, gitu je. Maklumlah orang muda kan, atau tidur tak ada wuduk dan sebagainya. Kemudian kita akan didatangi oleh gangguan jin lah. Dia datang dengan tu, atau dalam mungkin dia datang dalam bentuk mimpi sebenarnya. Mimpi tu datang pekat betul pada dia, dan akhirnya dia terkejut dan dia terjaga. Mungkin mimpi, tapi mimpi yang berat pun. InsyaAllah, insyaAllah. Baik, habis. Baik. Yang tindih tu pun jin jantan juga. Orang jantan tak nak kena. Dia kena umur puan. Dia empat, gitu kan ya. Okey, itu pun jin juga. Itu nama dia jin empat. Dia sebenarnya jin al-marid. Jin al-marid. Jin yang bawa penyakit. Empat dia tu sebenarnya mendatangkan kesakan, dan dia mengurangkan imun badan, daya tahan badan. Akhirnya penyakit mudah masuk ke kita rupanya. Jadi cerita dia nak tidur, ambil wuduk, satu. Kemudian apa-apa doa bacalah. Yang ambil wuduk dia yang paling penting sekali. Dan kalau duduk kena empat juga, maka maksud dalam rumah tu ada jin-jin tak keluar. Baca surah Al-Baqarah. Jangan tanya ayat keberapa. Surah Al-Baqarah. Kalau tidur gigi, kalau gigi tu sebenarnya ada masalah dia tu. Dia yang ada masalah. Kalau bunyi kerak, kerok, kerak, kerok itu masalah dia tu sebenarnya tu. Tapi tak apalah, kita cubalah. Boleh cuba. Cuba tengok, tidur tu ambil wuduk dan tolong jangan lap wuduk tu. Ambil wuduk, jangan lap. Selepas tu tengok keadaan. Dia ada beberapa peringkat lah untuk dirawat. Dia ada beberapa peringkat. Lepas tu suruh cuba dia baca sebelum tidur dua kul. Kul a'udzu birabbil falaq dengan kul a'udzu birabbin nas. InsyaAllah, cubalah. Kalau betul gangguan jin, tapi kalau dia gangguan gigi, itu memang tak boleh buat tu. Sila. Dia sebenarnya yang itu syaitan. Okey, dia syaitan. Dia nama dia banyak, sangat-sangat banyak. Kalau dalam Quran kita cerita memang banyak. Cuma dikategorikan dalam tiga bentuk. Jin-jin ni ada syaitan-syaitan. Apa jin-jin ni macam tadi kita kata, ada hak baik-baik ni, ada nama-nama baik-baik pun ada. Baik, dia jaga keturunan dia. Macam kita lah lebih kurang. Ada dia nama baik, Muhammad Soleh. Tapi perangai, teruknya. Jadi memang ada banyak lagi keturunan jin tu. Ini baru kelas pertama. Cukup banyak lagi. InsyaAllah, insyaAllah. Betul-betul ada namanya berlainan-berlainan. Wallahualam. Ada lagi? Sila. Kaedah mengalau jin daripada badan yang pukul tu sebenarnya tak ada. Kaedah pukul-pukul menyakitkan orang ada. Tu kan. Ada kaedah rawat tu, dia letak ni apa nama? Kayu dekat tengah ni. Kemudian dia kepit kakinya. Memang sakit ke? Mengadailah dia. Memang tak ada kaedah mengalau. Kaedah mengalau tu kalau dekat kampung dulu kita ada. Ambil kain, halau. Yang pegang ni ada. Itu boleh terima. Bila pegang ibu jari kaki, yang itu boleh terima, ada kaedah dia.
apa tu? Lada hitam tumbuk-tumbuk buat gulai. Tak payah, jin tak makan lada hitam. Tak payah, lada hitam tu kita je pakai. Tak payah pakai lada hitam ke garam ke. Garam pun sama juga, susah-susah orang buat garam kan ya. Jadi tak payah susah-susah le. Ayat Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dia perawat kita dah cukup. Tak apa dah, insya-Allah kita akan sambung nanti. Tolong peringatkan kalau ada ada kosong lagi, tolong peringatkan untuk kuliah ni kita perbetulkan, insya-Allah kita sambung sikit-sikit lagi. Baik, pagi semalam saya terlupa. Siapa-siapa yang teringin lagi nak mengulurkan derma kepada madrasah saya, saya sangat-sangat adukan. Moga-moga dengan derma ni kita dapat perkongsian upah di akhirat nanti, dan kita sama-sama bertemu di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Saya akan ada di sini sampai selepas solat. Kok kalau ada nanti insya-Allah boleh jumpa selepas solat ke, atau nak sedekah pergi pun sekarang pun tak ada masalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.